pada pagi ini ataupun tengah hari ini kita melakar lagi satu sejarah bagi Kontinjen Polis Selangor, iaitu kali kedua di mana Ketua Polis Daerah dipimpin oleh seorang wanita, yang mana ACP Nurul Huda binti Saleh dia telah pun dilantik sebagai Ketua Polis Daerah IPD Kelang Utara yang baru mulai hari ini ya. Jadi inilah satu pengubatan di mana saya kata tadi kepada komunitas yang telah dipilih untuk menyerujui satu daerah polis di Selangor ini. Jadi kita mengharapkan bahawa apa saja legasi ataupun tindak tanduk yang sewajarnya dilakukan oleh Ketua Polis Daerah baru ini akan diteruskan.